Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Ini dia tuan-tuan, KTM Duke 790 edisi terbaru 2024. Dia ada offer 50 biji sekali dengan tag pack, dah tambah 4,000 lagi dapat Akrapovic. So kalau motor ini harga dia 47,000, on the road dia jadi 49,800 begitu. Dan kalau anda nak Akrapovic ini, tambah lagi 4,000. So lebih kurang jadi 53,000, 5,900, 54,000 lah lebih kurang, on the road sekali semua. Boleh diloankan semua sekali 54,000. Kalau kata 54,000 tu kita loan kan, lebih kurang bayar dalam 800 lebih, macam tu lah lebih kurang lah, 700 lebih ke 800 lebih. Dia punya keseluruhan hampir sama, cuma ada sikit-sikit sajalah yang lain-lain. Macam ni, ni dah pakai stiker yang boleh kita buka-buka. Kalau saya, saya dah buka lah ini stiker ni. Ada perubahan sikit daripada hand grip. Hand grip dia lain kan, dia tukar lah, tak macam dulu. Handlebar pun dah lain, tak sama macam dulu. Dia punya, maksud saya, lain ni dengan material yang digunakan lah. Dan selebihnya hampir sama, belakang apa benda semua lebih kurang sama lah, lebih kurang sama. Yang membezakan banyak adalah ketinggian motor ini, lebih kurang 825 mm. Dia tinggi sikit daripada yang terdahulu. Maksudnya dia macam Euro spec tau, motor ini Euro spec. Tayar dibagi Maxxis, belakang 180, depan 120. Okey, habis. Okey, habis. Horsepower dia lah 105 horsepower. Dia punya Newton meter torque 85-89, macam itulah, lebih kurang begitu. Jadi sekarang ni saya nak rasa, adakah dia lagi best daripada dulu, ataupun dia lagi kurang best, ataupun dia sama, ataupun macam mana. Jom kita check. Sebab kebiasaannya untuk motor-motor KTM ni, kebiasaannya lah, jika dia ada keluar model lain, bukan model lain lah, bila dia ada keluar macam okay, dia umumkan tau 2024, maksudnya mesti ada benda something different. Mungkin dalaman engine ni telah diperhalusi, diperbaiki, dibestkan lagi. Mari kita check dulu. Oh, okay, ngam. Sekarang ABS supermotor saya tak nak. Motorcycle. So kita ABS, kita pakai road. Okay, okay, jom. Akrapovic bunyinya di situ. Ada ngam. Oh, best. Senang saya belum buka lah. Ngam. Okay, jom kawan-kawan, kita bersama-sama kita test 790 yang baru ini. Oh, baru ada feel. Sebab dia tinggi sikit eh. Dia tinggi sikit, menenjek sikit kita. Ya, ini baru best. So kita berada di atas motor. Alah, potong betul lah. Tongkat tak naik lah kawan. Ya, start balik lah. Nah, itulah dia punya antara safety feature dia lah. Motor nak kena servis. Tongkat tak naik, masuk gear, enjin mati. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, first ride kita bersama KTM Duke 790 model baru 2024. Okey, berjaya kita melintas. Okey. Oh, sekejap eh. Sekejap, rasa dulu. Kita rasa dulu. Oh, minyak rantai dah kering. Sebab dia ada bunyi cet 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 cet. Nah, minyak rantai dah kering maksudnya. Oh, terperanjat Dan. Okey. Baik, inilah dia. Masih lagi mantap seperti dahulu. Wah, ngam. Kalau kata anda membooking motor ini dan anda tak pernah bawa, anda akan merasakan keseronokan yang tidak terhingga. Bodi dia ni saya suka sebenarnya, untuk bodi 79 89, sebab dia body dia sama kan. Memang sedap dia, walaupun CC besar, tapi dia kecil dan ringan. So dia sedap bawah lah. Memang sedap. Dia tarik dulu, tarik dulu. Okay, pelepas sikit. Downshift.
dengan quick shifternya. Nak try tayar Maxxis ni. Oh baik tayar Maxxis ni. Oh baik rupanya. Mantap. Oi baik tayar Maxxis tu. Sangat baik. Alamak jalan straight. Jom jom. Senang-senang 200. Senang-senang. Masih lagi seperti dulu. Dia ada masalah di situ. Masih lagi ada ngam. Oh baik, 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 baik. Oh baik. Dia masih lagi, masih lagi mengeringkan tekak tuan-tuan. Huh. Masih lagi mengeringkan tekak. Oleh kerana tayar dah ngam di situ, kita terus melayan dengan selamanya. Oh. Hai. Apa yang saya boleh cakap lah, apa yang saya boleh cakap lah. Kalau anda tidak biasa dengan KTM punya pick up dan power, kalau anda pertama kali kan, macam contoh kan, oh, saya minat dekat 79, tapi sebelum ni anda bawa motor lain contohnya kan, kena berhati lebih sikit pada awal-awal memiliki motor ini, sebab dia punya keseronokan tu terlalu tinggi, kelajuannya itu terlampau-lampau, takut susah kita nak kawal nanti. Itu saja. Saya sendiri pun masih lagi goyang. Masih lagi goyang. Walaupun saya dah bawa 990 sekarang kan. Tapi kan sebab dia dah pakai Akrapovic ni, so dia punya kelawasan tu lagi sedap tau. Walaupun dia tak buka silencer, nah, dia punya lawas tu lagi sedap compare to exhaust standard. Sebab dia dah Euro 5 compliance ni, boring sikit, tak best. Tukar exhaust ni baru sedap. Quick shifter pula tu, alamak, up and down, up and down, down. Oh baik bang dia punya pergi. Oh ya, mantapnya pergi. Nak pergi mana bang? Abang nak pergi mana bang? Tak, okay, saya nak straight. Oh sedap eh. Oh mantap bang. Kalau anda membooking motor ini dan tunggu masa nak keluar, ambillah sekali Akrapovic ini, sebab dia memang best. Dia memang best. Memang dia Mengapa nak cakap air hilang abang. Masalah kalau buat motor sedap ni, memang confirm air hilang bang. Kita nak membawa, membawa, membawa. Oh, pergi baik bang, pergi baik. Ini pergi baik. Oi. Okey dah faham dah. Okey, walaupun motor ini dibuat di kilang CS Motor di China kan, tapi secara overall keseluruhan dia punya tuning, kepayahan enjin, kesedapan bodi, material yang digunakan masih lagi KTM. Dia punya pergi tu masih lagi KTM. Dan apa yang saya perasan untuk yang generasi ini, dia punya enjin lagi smooth, dia punya tuning dia dah lain kan. Dia macam saya punya 990 sekarang. Kenapa saya boleh cakap macam tu? Sebab dia punya engine braking dia tidak sekasar dahulu. Jadi masa kita cornering, kita mudah nak kawal throttle, sebab dia tidak jerking, dia tidak ngong-ngong sebab dia terlalu pick up kan. Jadi tuning dulu tu dia jerking sikit. Jadi kita kena pandai control, manage gear, throttle macam mana. Yang ni tidak, dia memudahkan. Tapi bila jalan yang lurus banyak kereta, dia agak macam sikit lah, bahaya sikit, sebab dia lajak lebih. Macam kita, dia pergi je. Kita macam sekar, bila kita lepas minyak, dia tak ada engine braking kan, dia pergi je. Itu anda kena tahu, sebab ini karakter baru untuk tuning engine KTM sekarang. Even motor saya pun macam tu. Jadi kita kena berhati-hati dengan brake lah. Nah, lebih kurang itu yang saya perasan lah untuk generasi baru ini. Tapi lain-lain,
memang kemantapan je di situ lah. Lain-lain memang sedap bang. Sekejap, tak puas pula. Oh, bahaya pergi dia bang. Sangat sedap. Kalau boleh ada masa cuba, ada masa KTM dealer buat test ride, pergi rasa sementara ada kan. Sementara ada ni. Kering tekak bang. Dan macam dia punya kekeringan ni menyeronokkan dan mengerikan dalam masa yang sama lah. Benda ni saya dah cakap benda ni dulu pun, dia seronok tapi kalau kita tak pandai main dia ngeri juga. Best. Tu engine braking dia tak ada sangat tau. Dia saya tak faham kenapa dia macam tu sekarang. Mungkin nak memudahkan kita nak bawa ke something. Saya belum dapat pick up lagi kenapa. Oh, tapi dia punya pick up memang ngam. Pick up dia memang teruk. Press sikit, press sikit. Press sikit. Engine braking dia dah tak sekuat dulu. Mungkin bagus, mungkin tidak, saya pun tak tahu. Nampak macam ni kan. Dia belajar. So kena berhati-hati sikit. Ni gear 5 je bang ni. Gear 5. Kenapa saya tak masuk gear 6 ah? Sebab tak boleh lagi bang. Kena dia boleh tarik lagi bang. Dia boleh papah lagi ni. Ui, baiklah. Sekejap. Nampak bawah motor ni tu lah dia perangai. Perangai bawah motor macam ni. Dah lah masuk gear 5 boleh relax lah. Penat lah. Penat bang. Anda menarik je penat juga. Penat lah. Aduh ya. Kita jalan-jalan sikit. Tapi tak boleh lah. Tapi tak boleh. Nampak gear 5 saya tarik je. Tak payah drop gear pun. Jalan terus. KTM nak bagi kita cuba motor CC besar dia dengan harga yang setara dengan motor CC yang seangkatan dengannya, jenama-jenama lain. Macam ni 790 kan. Ada brand-brand lain yang 800cc, 600 lebih, 700cc, 900cc lebih kurang. Jadi KTM nak bagi cuba rasa motor jenama KTM ini digunakan platform 790 ini dan dimurahkan harga dengan cara pemasangan dibuat di China. Dikurangkan labor, dikurangkan kos-kos lain sedikit untuk motor ini kita nikmati di pasaran Malaysia. Itu yang saya rasa benda tu sangat best sebenarnya, sebab kita boleh rasa. Cuma dia ada set around dia, orang cakap alamak motor ni buat dekat China lah kan, apa benda lah kan, sebab jenama Austria. Tapi kalau dia tak buat macam tu, mungkin anda tak boleh nak merasa. Mungkin anda tak boleh merasa sebab harga dia dulu RM60,000 lebih bang. Harga dia RM62,000 ke RM63,000 harga dulu tau, masa keluar-keluar. Itu yang buat Filipin. Sebelum tu yang memang buat dekat kilang Austria, itu lagi mahal tu, RM70,000 lebih tak silap saya. So dia lama, mungkin lama makin kurang, mungkin lama makin kurang, dan dimurahkan dia punya label-label semua kan, dia kurangkan lah. Untuk ialah untuk kita rasa semua. Jadi kita dapat harga yang sekarang ini RM47,000, RM49,800 itu on the road. Dan sekarang pula offernya sangat rengam, pasalnya promosinya adalah sekali dengan tag pack. Semua ada semua mode ada. Track mode ada, cruise shifter and back down, traction control kita boleh adjust. Semua cukup dah. Dengan percuma. Sebab tag pack itu sendiri, full tag pack kan, berharga lebih kurang RM5,000 lebih. Jadi kalau untuk promosi ini 50 biji yang pertama ini, anda akan sangat berpuas hati dengan apa yang anda dapat, belian yang anda dapat ini. Mungkin dari segi like, dalaman-dalaman dia ada improvement, kebiasaannya begitu untuk KTM. Tapi dengan cara bawa sekarang, dengan cara enjinnya sekarang, saya dapat rasa dia tak sama macam dulu.
tak sama, lagi senang nak main, lagi selesa, lagi sedap bawa. Saya rasa fokus utama je kat ride tu. Oh, oi. Lepas tu dia punya feel keseluruhan dia lagi menenangkan walaupun dia agak gila lah. Itu standard. Motor ni memang gila sebenarnya. Tapi dulu lagi gila, sekarang gila yang dah makan ubat lah senang cakap. Dia dah baik sikit. Dia dah bagi ubat, so dia tak ada gila sangat. Macam itulah. Tapi jangan bagi dia gila bang. Tapi kau bagi dia gila satu kali, memang dia renjut kau-kau punya. So jadi agak bahaya lah juga. Untuk anda yang tidak boleh mengawal nafsu serakah anda untuk kelajuan, kena berhati-hati sikit lah. Sabar-sabar, awak bertenang kan. Kalau yang tak berani tapi ingin memiliki, pakai rain mode dulu. Pun dah anda rasa cukup kuat dah. Rain mode itu pelan-pelan naik, pergi ke standard mode, pelan-pelan naik, sesekala sport mode, dah ada ngam, track mode kita hentam, hentam kau-kau. Dan motor ini insyaAllah boleh bertahan lama dengan anda. Sebabnya high grade satu kan, bulanannya pun tidak setinggi mana. Dan keseronokan motor ini akan anda membuat susah nak ganti motor lain. Itu je yang win dia. Sebab motor ni kalau kita dapat wah sedap, apa motor pun kan, dah sedap untuk kita. Kita dapat sedap wah. Bila kita rasa motor lain mungkin tak boleh lawan motor yang kita punya sekarang, so apa nak tukar kan. Jadi dekat situ ada penjimatan sikit lah. Penjimatan sikit dari segi nak tukar-tukar motor, sebab anda akan berpuas hati dengan dengan apa ni, long term, dalam masa jangka masa yang panjang. Sebab motor ini sedap. Jom kita bawa lagi sikit. Oi, saya memang sport mode terus. Saya memang tak bagi can lah. Standard mode tu saya tak ada apa lah. Kena pakai semua lah. Kena pakai sport je. No. Dan semestinya dia lagi senang nak dikawal walaupun dia gila lah. Senang bagi saya lah kot kan. Senang bagi saya lah sebab saya dah biasa bawa. Kalau anda mula-mula bawa mungkin tak senang sangat lah. Tu yang best ni tu, sebab dia Allah mahu motor sedap, tapi takut lah. Kan best tu, alamak takut lah. Tapi dah dapat, dah berani, dah sedap bawa. Bau tahu itu makan dia lah. Macam ni je kan. Ni motor brake kena jaga lebih Yang baru ni sebab engine braking dia Sangat macam tak ada lah. Tapi tak terasa lah. Tak macam dulu. So brake dia kena jaga lebih sikit. Tu. Dan dia kecil dan ringan, lebih kurang 179 kg, macam itulah. So macam anda tak terasa sangat macam bawa motor besar bila anda dalam keadaan trafik begini. Brake dia baik kan, saya menyebut tadi sikit, kejap. So bila anda dalam keadaan begini, anda tidak terasa kekok untuk membawa, sebabnya dia ringan dan kecil. Kita bawa 790cc tapi rasa macam bawa kapcai je. Itu antara kelebihannya lah. Tapi bila tarik, tarik jangan kerja bang. Ini tarik memang, aduh, tarik dia memang ni lah. Itulah, tarik dia memang gila lah. Tak boleh cakap apalah. Personally saya berpuas hati lah, sangat berpuas hati. Walaupun daripada made in China, dia bagi ni spek dia untuk mengurangkan labor cost sebagainya, tapi masih lagi KTM. Itu yang penting. Saya tak tahu dah berapa minit ni, panjang sangat saya belum ni, tapi sedap sangat motor ni. Tak apalah kan, layan je lah. Sebab kita dekat highway dan sekarang kita dekat trafik. Oi. Dia kan, kalau anda tengah kelang kabut lagi sedap bawa. Tengok marah kat orang ke. Kering tekak bang. Dulu first time saya bawa kering tekak, sekarang sejak dah 4 tahun berapa tahun tamu tu ni dikeluarkan, masih lagi kering tekak. Nah sekarang dia ada improvement lah, dari segi engine lagi smooth, lagi senang, lagi tenang. Dari segi nimbleness, ringan, power delivery tu masih lagi semua sedap. Kalau anda bawa, anda akan rasa keserapan itu. Sebab itulah kok mana pun kena cuba dulu. Jangan terus judge macam mana, cuba dulu. Sebab harga sekarang pun dah setanding dengan motor-motor daripada Jepun contohnya. Ataupun motor daripada Jepun lah kebanyakannya kan, dah setanding. Parallel twin
Bunyi dia berap-berap. Tapi ni exhaust kena bikin sikit lah. Kalau kita buat decat, buang silencer, baru kita dapat itu. Saya memang dah suka bunyi tu lah, tak boleh buat apa. Tentu ada kawan-kawan, KTM Duke 790 2024 sangat berbaloi dengan harga. Kesedapan, keriangan masih seperti dulu. Cuma ada sikit refinement dari segi penyampaian power dan juga enjin, lebih diperhalusi supaya kita lagi selesa membawa, lagi tenang, lagi memudahkan kita sebagai pengguna. Walau bagaimanapun, keseronokan pickup itu masih lagi power, 105 horsepower. Apa lagi yang kita nak dengan harga ini? Bagi offer sekarang sekali dengan tag pack untuk pengguna 50 pertama, tambah 4,000 dapat akar profit, dah cukup best lah. Alah, cukup lah, memang best. Jumpa lagi datang. Jangan lupa share dan subscribe KTM Duke 790 2024. Assalamualaikum.